Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendry Aprianto di Sengkle Beta. Oke guys, pagi-pagi ini baru bangun tidur. Saya akan menunjukkan hasil breeding antara ikan cupang sawah disilang dengan red koi. Nah, ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Nah, jadi ini hasilnya guys. Ini ada beberapa yang warnanya nih warna merah guys. Ini umurnya sudah 3 bulan lebih guys. Rencana akan saya sortir. Apakah saya ambil nih satu? Ada 2 ekor. Sisanya akan saya rilis. Benar-benar jadi cupang sawah. Kayak ini kan, cupang sawah dia. Cuma benangnya tuh, dorsalnya tuh agak lebar ya. Dapatnya tuh rata-rata dorsal agak lebar guys. Tapi warna-warna cupang sawah semua. Nah, ini akan kita ambil 2 ekor nih. Sisanya akan kita rilis nanti di video berikutnya guys. Lumayan sih hasilnya guys. Sekelas coba-coba nih. Nih, warnanya merah nih guys. Merah. Tapi dorsal sama analnya tuh seperti ikan cupang sawah. Lucu. Nanti kita liatin videonya ya. Itu tadi hasil kawin silang antara red koi dan cupang sawah ya. Cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di Sengkle Beta. Salam satu soliter, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.